Ah, mira. Lapak nih Jogja nih. Sosok. Berapa bulan kamu? Masuk 2 bulan. 2 bulan lebih. 2 bulan lebih. Tu dia. Assalamualaikum. Salam sejahtera sahabat-sahabat atuk sekalian. Atuk harap semua bergembira, sihat walafiat dalam keadaan sekarang ni. Dan hari ni atuk nak berkongsi. Berkongsi tentang makanan tambahan kesukaan angsa. Nu angsa atuk dah banyak ni. Bapa angsa, ibu angsa, anak angsa pun ada. Jadi angsa ni dia ada makanan kesukaan dia. Selain daripada dedak yang kita bagi. Okay, dedak ni memang kita bagi selalulah. Tapi ada makanan-makanan tambahan yang kalau tuan-tuan bela angsa, tuan-tuan boleh bagi. Dia suka. Pertama sekali, di belakang tuan-tuan sana. Ini bukan dekat angsa. Angsa, ayam, semua suka. Iaitu daun ketum. Memangnya nama dia ketum ayam lah. Ni, daun ketum ni, ketum ayam. Ni angsa suka. Kalau kita potong, potong kat satu lepah ni, ni satu dahan ni, boleh bagi dekat dia. Okey, kita potong. Potong kita tunjuk macam mana, dia suka tak suka. Tapi memang dia suka lah. Memang atuk dia bagi lah. Okey, jom atuk ambil gunting, potong sekejap. Okey, atuk dah ambil lah cutter ni. Macam ni lah, kalau tuan-tuan nak bagi kat angsa tu, tuan-tuan potong lah. Macam ni. Bagi. Jadi kalau kita bagi dekat angsa, kita janganlah bagi hari-hari kat dia. Kita senang-senang lah. Sebab dia ada 6-7 pokok atau makanan tambahan yang dia suka. Kita ganti-ganti. Contoh hari ni kita bagi siap ni. Besok kita bagi yang lain pula. Okay, jom kita bawa. Ni biar. Ada lagi pokok kat belakang sana. Ni dah tu nak tunjuk ni. Yang spesialnya nak tunjuk ni. Ni pecah mayar tu dah tinggi. Tinggi beratuk je. Patutnya net-net lagi tinggi ni. Dah potong-potong dekat ayam. Ini dah potong jangan bimbang. Dia akan tumbuh tunas lagi. Ni, tunas apa? Tunas tumbuh. Ni tumbuh tunas. Dia akan net lagi. Ketum ayam. Kalau tuan-tuan ada satu pokok, dua pokok, InsyaAllah lah boleh tanam lagi tambah. Okey, jom. Sekarang kita pergi pokok yang kedua. Dalam ni. Ni. Pokok ubi keledek. Jom, buka sikit tunjuk. Pokok ubi keledek. Okey. Pokok ubi keledek. Pokok ubi keledek ni, kita tanam ni memanglah untuk ubi kita boleh makan. Tapi daun-daun, haiwan boleh makan. Contoh dia gini. Contoh dia, pokok-pokok yang menjalar keluar ni, ini lah untuk gunting. Ni. Ini pun dia suka. Bukan kata, ni Haizat Angsan dia suka ni sini. Untuk cuma potong sikit lah. Sebab ni banyak ni macam ni. Ni ubi keledek. Tapi ubi keledek ni, sebenarnya dia ada getah sikit. Nampak getah dia. Getah dia. Jadi dia makan tu tak sesuka yang ini. Ini tak ada getah langsung. Ini getah sikit. Tapi dia makan habis sama juga. Ni. Ubi keledek. Cuba tengok dalam sini. Mana yang naik, untuk potong. Pokok-pokok ni semua banyak protein. Tinggi protein. Jom. Dua. Sekarang pokok yang ketiga. Pokok yang dia suka makan, yang ketiga, bayam Brazil. Ini tuan-tuan tengok, bayam Brazil ni, atuk baru pindah. Nampak ni. Atuk tanam bayam Brazil dari ujung ni sampai ujung semua ayam Brazil. Ayam Brazil pula. Bayam Brazil. Ni. Ini semua dia suka.
Orang Brazil ni bukan dekat idea suka, kita pun suka. Sebab kalau dia besar-besar, kita boleh buat celup tepung jadi keropok kan. Ha ni. Ini kalau besar-besar ni dia makan habis. Habis. Ini salah satu dia suka. Ha? Dah tiga dah. Okey, jom. Yang keempat pula. Ha, yang keempat kat belakang sana. Iaitu pokok. Jom, kita tunjuk. Pisang ni bukan setakat daun pisang, batang pisang pun kalau kita bagi kat dia, dia makan habis ni. Nampak macam dia nak tu. Anah, Anah tu bagi mas. Daun pisang barang-barang ni semua. Ha, ni ha, terus makan, tak tunggu lagi dah. Tapi atuk dekat ni dia malu-malu. Malu-malu angsa. Kalau atuk pergi sekejap dia makan habis. Okey. Lagi satu. Dekat ni juga atuk tanam. Ni yang dia suka ni. Daun yang dia suka ialah daun pokok bunga telang. Jadi bila pokok bunga telang dia tanam, yang ujung-ujung lebih-lebih ni, ini dah balik kat dia. Ni dia makan habis. Dah berapa dah? 1, 2, 3, 4 jenis dah. Jom. Tuan-tuan dengar tu. Sampai bunyi bapak dia, ibu dia bunyi apa? Bunyi cek, 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 cek. Bunyi anak dia. Anak angsa. Lihat tak? Dia ada sekor. Dia tunjuk. Dia. Sudah, tu anak dia. Pap, pap, pap. Bagi dia duduk dengan ayam selama. Sebenarnya, atuk anak ni ada 10 ekor. 10. Tapi satu ni dia agak kecil daripada yang lain. Atuk asingkan. 9 lagi ada dalam. Dalam sana. Mari tengok. Ini tempat anak angsa. Tunjuk. Dia. Apa dia? Kita tengok takut lah ni, takut. Ni ada 9 ekor lah ni. Tapi atuk ingat tu nak ambil seekor lah. Bubuh kat sana bagi dia kawan dengan yang seekor tu, kesian. Dia sunyi. Tu ambil seekor. Tu ambil seekor yang ni, yang kecil. Yang kecil. Tinang. Yang kecil ni. Yang dia tu besar-besar lah. Kecil ni. Kita bagi dia kawan dengan seekor je tadi. Ni marah tak atuk. Ni marah. Atuk takut anak lah. Ni. Atuk nak simpan yang tu. Beri dia ada kawan. Janganlah marah. Jom. Yang ni yang tadi apa? Yang 4 lah, 5. Sekarang jom, satu lagi. Ini memang dia paling suka. Paling suka. Ni dia. Ni dia paling suka. Kobi. Ini protein tinggi. Lepas tu dia ada satu bahan lagi untuk buang dia punya, kadang-kadang macam ada bakteria badan dia ke apa. Ni dia paling suka. Ubi kayu.
Jadi pucuk ubi kayu yang panjang-panjang ni pun boleh, yang bulat-bulat pun boleh, yang macam bulat ni. Buat ni. Ha, ni. Ni berbeza ni. Satu ni panjang. Ini sesuai tu buat masak lemak sebab dia agak liat sikit. Ha, yang ini boleh buat ulam terus, rebus buat ulam. Boleh makan ubi dia. Ha, ni. Jadi ubi kayu. Jadi, ubi kayu ni memang dia paling suka. Sebenarnya angsa ni bukan kata daun yang saja dia suka. Apa saja jenis daun yang lembut dia suka. Termasuklah rumput. Kalau tuan-tuan tengok ni, tampak atuk ni dulu rumput penuh-penuh macam dengan tanah tuan yang sebelah tu. Tapi bila time atuk bela angsa, bela itik, dia orang pakat makan habis sampai jadi modal padang jarak, padang tukar lah. Tak ada langsung dah rumput-rumput. Sampai sekarang lah benih-benih dia habis, benih rumput. Jadi atuk beli semula rumput kat Shopee lah. Haju tengok. Haa, atuk beli rumput. Mama. Tu dia. Atuk beli rumput. Atuk tanam rumput. Haa. Atuk dah beli. Haa, tanggup. Supaya tu nak dapatkan balik rumput. Dia panggil rumput kebau lah. Ada pun rumput pahit. Haa, ni. Atuk beli, tanam semula. Kawasan ni. Haa. InsyaAllah nampak sihat lah tu. Tapi itulah, ayam pula bila tu lepas dia makan juga rumput ni pun. Dia tak apa. Memang atuk beli tu dia orang makan lah. Okay. Okay, jom. Sekarang kita bagi dekat angsa. Satu lagi tuan-tuan, selain daripada pokok-pokok yang atuk sebut tadi daun-daun ni, angsa ni suka juga makan nasi. Kalau tuan-tuan bila tepi rumah, nasi putih tu yang lebih-lebih tuan-tuan nak makan tu, nasi putih tu boleh bagi kat angsa. Dia suka. Dia makan nasi putih. Kalau atuk bubuh tu baki-baki yang ada segenggam tu, sekejap lah dia orang makan habis. Ini lesan satu. Ini paling suka. Anak. Nampak kan tuan? Dia paling suka. Okey tuan-tuan. Jadi bela angsa ni kan cukup mudah. Bukanlah susah sangat bela angsa ni, mudah. Cuma bila dekat-dekat dengan rumah-rumah ramai-ramai tu dia bising sikitlah. Itu je masalah dia. Tapi dia cukup mudah. Tuan-tuan tengok kandang tu buat rendah je pun. Dia tak boleh lompat. Dia cuma terkejut sangat dia lompat. Terbang pun dia tak boleh. Walaupun dia ada sayap. Sayap dia cuma nak kepok-kepok bagi dia sejuk. Okey. Atuk harap tuan-tuan dapatlah sedikit manfaat tentang makanan-makanan tambahan yang sesuai untuk angsa. Dan video akan datang juga, atuk akan bagi, atuk akan kongsi maklumat tentang benda-benda yang tak sesuai untuk kita buat kalau kita bela angsa. Ada benda-benda macam makanan ke, apa yang tak sesuai, cara kita bela ke tak sesuai, atuk boleh kongsilah. Kerana atuk ni alhamdulillah lah dah bela angsa ni 4 tahun lebih. InsyaAllah macam-macam kerenah dah atuk jumpa dengan si angsa ni. Jadi kawan atuk dah 4 tahun. Ya. Jadi atuk harap apa yang atuk cuba sampai petang ni jadi manfaat. Tuan-tuan boleh cuba sesuaikan dengan apa yang angsa yang tuan-tuan bela. Ataupun kalau tuan-tuan masih belum bela angsa, atuk ada banyak video-video angsa. Tuan-tuan boleh tengok daripada kecil sampailah dewasa macam ni. Dan jangan lupa kalau bela angsa, kena ada kolam. Tu kolam. Kolam kena ada. Itu wajib. Kerana dia mandi siang, mandi malam pun dia mandi. Ni angsa. Okey? Baik. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Buat apa? Tidur. Kolam. Tidur.